pada suatu masa, di tengah pandemi sedang berlangsung, seluruh mahasiswa baru semuanya terjebak di dalam rumah. Memulai PKKMB dari rumah dan rela kehilangan kuota untuk mengikuti berbagai kegiatan daring bersama teman-teman baru dan para pembimbing. Kesedihan demi kesedihan terus menyerang setiap hati para mahasiswa. Mulai dari tugas online yang kian menumpuk dan memukul, hingga karena belum adanya titik terang, kapan bisa bertemu dengan teman-teman baru. Kuota yang terus terkuras, dan dompet yang kian lama kian mengurus. Semuanya mengalami hal yang sama, mengalami kesedihan yang sama, tidak terkecuali. Tapi, di suatu tempat di Yogyakarta, terdapat sebuah kampus seni. Kampus seni yang namanya tidak hanya dikenal di Indonesia, namun juga di mata dunia. Meskipun pandemi, meskipun corona, tidak menggentarkan mahasiswanya. Tidak menghentikan kreativitas siswanya. Hingga pada akhirnya, mereka melahirkan sebuah karya online. Fakultas Seni pertunjukan Udahlah, udah ya, stop aja, udah ngambek aja, ngambek. Kamu mah mending ngambek ih. Aku tuh pengen rame-rame. Ya udah, ayo. Ayo. Ya udah, ayo. Teater 2020. Ayo. Bersama berkarya dan bersaudara, Fakultas Seni pertunjukan isi Jogja. Bergerak, bernada, dan berirama, mesti berbeda namun tujuan sama. Ekspresikan diri dan bersinergi, Fakultas Seni pertunjukan isi Jogja kata. Insan Seni Pancasila untuk masa depan bangsa. Apa ini? Kok dempet-dempet? Mau nyanyi jingle loh, is. Nggak ada. Ini lagi COVID-19. COVID. Jaga jarak. Social distancing. Ayo. Bersama berkarya dan bersaudara.